بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. Sungguh, huruf La di sini adalah huruf Zaidah mengandung makna Taukid, aku bersumpah dengan kota ini, yakni kota Mekah. Dan kamu, hai Muhammad, halal, maksudnya dihalalkan bagimu, kota ini, artinya dia menghalalkannya untukmu melakukan peperangan di dalamnya untuk melawan orang-orang musyrik. Allah memenuhi janjinya itu pada waktu penaklukan kota Mekah. Ayat ini merupakan jumlah mutaridah yang terletak di antara kasam yang pertama dengan kasam yang selanjutnya. Dan demi bapak, yaitu Nabi Adam, dan anaknya, atau anak cucunya, huruf ema di sini bermakna men. Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisana wa shafatayn. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, semuanya, berada dalam susah payah, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Apakah manusia itu menyangka, atau apakah manusia menduga, bahwa dia itu adalah kuat? Yang dimaksud adalah Asyad dari kalangan kaum Quraisy, ia terkenal kekuatannya, bahwa huruf An di sini adalah bentuk tahfif dari Ana, sedangkan isimnya tidak disebutkan, lengkapnya Anahu, sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Allah lah yang berkuasa atas dirinya. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan, untuk memusuhi Muhammad, harta yang banyak, maksudnya banyak mengeluarkan harta untuk memusuhinya. Apakah dia menyangka bahwa, dirinya, tiada seorang pun yang melihatnya, artinya melihat apa-apa yang telah dibelanjakannya itu, sehingga ada orang yang mengetahui berapa jumlah harta yang telah dibelanjakannya. Allah lah yang mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya itu, dan jumlah sedemikian itu tidak berarti apa-apa di sisinya, bahkan dia kelak akan membalas perbuatannya yang buruk dan keji itu. Bukankah kami telah menjadikan, istifham atau kata tanya di sini mengandung arti takrir, baginya dua buah mata,